dan berapa ampere sebelum kita baiki dan berapa ampere nanti setelah kita baiki. Sekarang kita cucukkan ke listrik, 1, 2, 3, perhatikan ampernya, 6 koma, ini yang nyambung. Oke ya, sudah ketahuan kerusakannya. Kerusakannya adalah yang ini yang putus. Sekarang coba kita nyalakan dengan listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nyala. Ampernya 0,1. Untuk kompresor ini ampernya 0,2 ya. Jadi apabila menemukan kulkas yang kompresornya sama seperti ini, misalnya ampernya 1,2, itu normal. Selamat datang di channel Warno Samarinda. Sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Warno Samarinda. Jadi kesempatan hari ini saya akan memperbaiki kompresor kembali. Ini kompresor ini ampernya kemarin sudah kita cek itu 4 koma. Dan sekarang saya akan membongkar kompresor ini, apa kerusakannya dan pemiliknya berharap bahwa kompresor ini bisa dibaiki. Tujuannya apa? Supaya kulkasnya tetap ori ya, masih kompresor bawaannya seperti itu. Ini yang dimau sama pemilik kulkasnya, dan mudah-mudahan kompresor tersebut bisa diperbaiki. Mari kita saksikan sama-sama seperti apa kerusakan kompresor setelah kita belah nanti. Dan terima kasih ya sudah mampir di channel Warno Samarinda yang selalu mendukung. Yang belum tekan tombol subscribe-nya, tentunya tekan tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan like and comment ya. Dan di-share kepada teman-teman Anda supaya teman Anda juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, langsung kita bongkar saja apa kerusakan kompresor tersebut. Untuk pipanya kita turunkan ke bawah supaya apa? Supaya tidak mengganggu saat penggerindaan nanti. Oke, langsung kita belah saja. Dan di sini sudah kita siapkan gerindanya. Sekarang mau kita belah. Oke, sudah selesai kita gerinda. Sekarang saatnya kita buka ya. Apakah dia kebakar? Apa cuman macet? Apakah rotornya yang sudah keausan, goyang dan lain sebagainya ya. Jadi langsung kita bongkar saja apa penyebabnya kompresor ini tidak menyala dan ampernya. Oh ya, tadi sebelum kita bongkar ya, belum kita review, dan ini belum kita bongkar. Sekarang kita review dulu untuk ampernya ya. Oke, sekarang kita review dulu ya sebelum kita bongkar. Dan sudah saya gerinda tapi belum kita bongkar. Dan berapa ampere sebelum kita baiki dan berapa ampere nanti setelah kita baiki. Sekarang kita cucukkan ke listrik, 1, 2, 3, perhatikan ampernya, 6,3. Oke, kita bongkar saja. Jadi sebelum kita perbaiki 6,3, tapi nggak jeklek ya listriknya, berarti masih aman untuk
mungkin karena macet atau memang lilitannya yang kebakar atau pistonnya yang rotornya yang aus. Aduh, lepas ya. Rusak semuanya ini alatnya. Oke, sekarang kita jebut. Kita buka. Sambil kita perhatikan, siapa tahu masih ada yang lengket. Pukulnya. Nah, pukulnya segini ya. Wah, lepas dia langsung. Untuk lilitannya terlihat masih bagus, belum masalah kayaknya lilitannya. Lilitannya bagus. Kita buka aja. Kita gunakan kunci 8 untuk membuka ini. Ya cukup ya. Kunci 8 nggak bisa, 10 nggak bisa. Berarti ini kuncinya 9. Saya enggak ada kunci 9. Kita jabat aja dari sini. Oh iya, sambil kita cek ya, apakah dia macet? Ternyata tidak. Aduh, cepet. Dia enggak macet ya. Sama sekali dia tidak ada macet, mungkin karena aus atau kebakar bagian pancingannya. Biasanya kejadian seperti ini biasanya aus ya. Coba sekarang kita nyalakan kembali. Tetesnya langsung lepas ya. Aduh. Polinya tumpah. Kurang ajar. Biarkan aja. Polinya tumpah. Mencari ini gara-gara polinya tumpah. Saya masih banyak stok poli, enggak apa-apa. Tumpah. Nanti kita ganti yang baru. Polinya masih bagus, masih bening ya. Jadi dia mungkin enggak masalah. Untuk anunya nggak tahu dia apa penyebabnya macet. Dia ampernya tinggi banget.
baterainya langsung habis tumpah. Sayang banget ya kalau holinya tumpah. Sekarang coba kita nyalakan kembali. Karena ini mutar, dia enggak macet. Kalau dia mutar itu kita enggak yakin ya kalau ini bisa diperbaiki. Masa dia yang rusak bagian penggeraknya. Enam ya, masih 6 koma dan tidak ada tanda-tanda dinamonya berputar ya. Sekarang coba, oh ini masuk atau tidak, ini kok miring ini posisinya. Ternyata nggak masuk PTC-nya. Ini masang PTC-nya nggak bener. Coba kita ulang lagi. Tetap ya 6 koma, jadi dia tetap 6 koma. Saya akan coba ukur bagian jalurnya ya, apakah ada yang putus jalurnya. Kalau cuma putus saja bisa ya kita baiki ya. Masanya dia nggak macet sama sekali. Coba sekarang kita ukur pinnya. Jadi saya perbaikan itu kalau kompresor belum konslet, saya itu berani memperbaiki. Kita atur ke kilo aja. Dari bodi nggak konslet. Oh, ini. Jadi kompresor ini hanya putus jalur kapasitornya atau jalur PTC-nya putus. Jadi di sini adalah running, di sini adalah running. Jadi runningnya yang putus ya. Jadi ini starting dan running dan starter ya, RS. Di sini adalah running, di sini adalah starting. Jadi startingnya yang putus, kita sambung saja, kita cari putusnya ada di mana. Tapi kita harus membongkar ini kayak apa ini bukannya supaya nggak rusak ya. Angkat aja langsung nggak apa-apa. Karena sudah ketahuan kerusakannya apa. Tadi saya juga nggak cek-cek ya kerusakannya apa. Sayang juga anu olinya tumpah. Perhatikan untuk dinamonya sangat-sangatlah bagus. Untuk dinamonya tidak masalah. Permasalahannya hanya putus. Masanya olinya juga masih jernih. Dan ini oh bagus ya. Kalau seperti ini ya, enggak goyang seperti ini. Ini masih ada harapan, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ini enggak goyang sama sekali. Artinya masih sangat-sangat bisa diperbaiki. Hanya putus di bagian, nah ini ada kebakar ya kayaknya di dalam. Nah ini ada kebakar di sini. Nah ini kayaknya dia putus
sininya saja karena di sini saya melihat hitam atau hitam kotor. Kayaknya hanya kotor saja. Kotor aja ya, nggak ada yang kebakar. Dan kita melihat lilitan bagian tengahnya bagus karena di sini yang saya lihat itu benang tidak putus. Bagus ya, benangnya tidak ada yang putus. Artinya kompresor belum pernah mengalami kepanasan yang berlebihan, belum pernah overheat. Artinya kompresor masih sangat bagus lilitannya. Oke, kita cek ulang ya dari sini. Tadi kita cek dari sini, sekarang kita cek dari sini. Kita cek. Kita masukkan di jalur overload. Kita tes. Nah, ini yang putus. Ini yang nyambung. Oke ya, sudah ketahuan kerusakannya. Kerusakannya adalah yang ini yang putus. Jadi yang kita telusuri di sini adalah jalur kabel warna merah di sini. Kita telusuri arahnya kemana? Kabel warna merah. Jadi dia arahnya ke sini, masuk ke sini. Kalau bisa kita cabut, kita cabut. Kalau nggak bisa kita cabut, kita putus ya. Bagian ini, benang-benangnya kita putus. Bisa kita gunakan cutter. Tapi sangat hati-hati untuk memutusnya. Jangan sampai menggores kawat emailnya. Saya akan putus menggunakan cutter. Kita lakukan sangat berhati-hati. Jangan sampai memutus, menggores lilitannya. Coba kita lepas saja ya, nggak usah diputus ya, masalahnya dia tidak dilem. Kita putus saja, nanti kita ganti aja. Kalau bukanya dari sini langsung bisa kita tarik ya, kita lepas ya. Kalau kita buka dari sini enggak bisa, langsung kita tarik. Biasanya kalau kompresor macet itu harus dilepas ya, nggak harus kita bongkar. Misalnya di tempat nggak kita ukur dulu, langsung kita bawa pulang aja, nggak apa-apa. Biasanya kita yang kita perlukan, kita memperbaiki kompresornya, alias kita cek ya, cek bagian dalam kompresornya apakah kompresor masih bisa diatasi atau tidak. Jadi jalur kabel merah yang kita cari, jadi mau kita jemput kabel warna merah saja, yang lainnya tidak. Jadi misalnya nanti kalau kabel merah nggak putus, berarti kabel jalur overload di sini ya, putusnya di jalur overload.
Ini kerusakan seperti ini sangat jarang ya, saya jarang banget menemukan. Cuman kok ya ini menemukan juga saya kerusakan kayak ini. Dan selama saya servis, saya baru ini saya menemukan jalur yang putus. Panjang banget ini. Jalur, oh saya salah, jalur ini ya yang putus ya, ini ini jalur starting, ini gak ada masalah startingnya. Berarti yang putus jalur warna hitam, ini jalur kuning, yang jalur merah ini. Jadi yang jalur hitam jalur starting. Saya ini teknisi lama tapi nggak apal-apal ya jalurnya. Masalahnya nggak setiap hari kita membuka toko. Nah kalau sebelah sini bisa langsung tarik seperti ini. Jadi lebih mudah bongkarnya. Sampai sini saja karena kita akan menjabut kabel warna hitam. Panjang banget ya. Kabel hitam di sini. Waduh, ini kabel overload ya, hitam ya. Salah lagi. Berarti kabel warna putih di sini. Mohon maaf nih, sampai 3 kali salah terus kabel yang kita urut. Saya tidak memperhatikan ini ya ujungnya, ini adalah ujungnya warna putih dan di tengah di sini adalah warna hitam ya. Saya tidak memperhatikan ujung kabelnya, langsung saya memperhatikan di sini. Di sini yang di sini saya anggap aja yang warna ini. Perhatikan warnanya di sini. Ini warna putih, warna hitam, warna merah. Warna merah di sini adalah starting, running, dan di sini adalah starting. Yang kabel hitam di sini adalah kabel kanan. Oke, kita bongkar aja semuanya. Nanti kita ikat kembali. Biar enak kita perbaikannya. Nah ini ya, dan kita langsung kita buka saja, kita ukur dari sini apakah kabelnya apa kawatnya yang putus. Kasih lem juga ya kayaknya. Kok kasih selongsong dia. Ada selongsongnya juga, jadi dia itu sebetulnya itu sangat-sangat kuat untuk perakitannya. Sudah kelihatan, sekarang kita ukur kabelnya ini ya, jalur kabel di sini dan di sini. Kita ukur dulu. Oke, sekarang setelah kita jepit ya menggunakan ini, menggunakan pipa tembaga. Selanjutnya kita ukur ulang. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya. Koneksi dengan baik. Koneksi terukur 16 satunya. Terukur 16 sama. Artinya dia sangat-sangat bagus.
dia masih seimbang. Dan sekarang kita kembalikan tadi hitam di sini ya. Coba aja dulu. Kita rapikan dulu, setelah ini nanti kita nyalakan, kita tes ulang. Oke, sudah kita rapikan. Sekarang coba kita nyalakan ya, apakah bisa menyala. Kita cek dulu motor atau tidak. Bandulnya muter, artinya nggak ada masalah untuk bandulnya. Sekarang coba kita nyalakan dengan listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nyala. Ampernya 0,1. Untuk kompresor ini ampernya 0,2 ya. Jadi apabila menemukan kulkas yang kompresornya sama seperti ini, misalnya ampernya 1,2, itu normal. Nyala ya. Sekarang kita las karena dia sudah menyala. Sekarang kita nyalakan ulang. Apabila kita nyalakan ulang kok menyala, berarti bisa kita langsung las saja. Iya, nyala ya. Tapi disebut nggak nyala. Kita hitung mulai 20 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Coba 10 menit menyala atau tidak. Oke, kita coba kasih oli, nanti kita tutup. Kasih oli dulu, nanti kita tutup, kita nyalakan agak lama ya, panas atau tidak nanti. Kita mau takar. Kita isi mungkin 1,5 gelas ya, menggunakan gelas ini. Satu gelas penuh ini. Nanti kita tambahi apabila sudah pengisian. Ini kita isi 1 gelas terus dulu. Yang penting olinya naik. Sekarang kita tes ya, kita nyalakan agak lama. Kita tutup supaya olinya enggak kemana-mana. Jadi enggak rapat. Yang lewat. Ya, udah rapat semuanya. Sekarang kita nyalakan agak lama. Sangat halus suaranya ya. Mantap.
Oke, mau kita tinggal makan siang dulu karena ini sudah kita nyalakan. Kita biarkan aja dulu. Thank you.
Oke, pemirsa, sudah selesai, sudah kita angkut di mobil ya. Dan ini hasil selesainya. Jadi langsung saya meluncur ke tempat pemiliknya karena ini sudah kita las, kita kembalikan lagi, langsung kita pasang.